Bapak Iwang. Bapak Iwang. Ya. Sudah nama samaran. Nama sama. Tadi bawa hijau, Bang. Bawa hijau dua. Masuk satu. Masuk satu. Siapa namanya? Ini Raja Nekat. Raja Nekat. Iyo, itu. Berapa, Bang? Apanya? Ininya. Ini Raja Nekat ya. Ya karena bermula berawal sayangnya joki nekat, jadi dibikin Raja Nekat. Ini rawatan adalah 4 bulan. Baru ya? Iya. Ini burungnya. Iya. Rawatan hari ini gimana, Bang? Harian. Harian tuh gak usah dimanja burungnya. Harian jangkrik 3 aja. Jangkrik 3? Yoi. Jemur. Iya, jemur kalau dia habis mandi aja. Habis mandi biar kering jemur. Oh, gitu. Berarti kalau mandi sendiri. Iya, itu mandi sendiri, enggak disemprot ya. Karena burung kalau misalkan disemprot, enggak tahu kan kita kondisinya enak apa enggak. Ibaratnya kita aja kalau lagi meriang disemprot kan bakal makin jadi. Iya. Makanya kasih cepuk gede, dia biar mandi sendiri. Iya. Mandinya sendiri. Enggak dong, Mang. Biasanya 3 hari sekali kalau ini ya, kalau yang ini. Iya. Jemurnya berarti 3 hari sekali juga? Ya, jemur mah. Iya, kalau habis mandi gitu ya. Ya, sekering dia aja. Sekeringnya dia. Terus? Aduh, gimana? Main umbaran dong? Oh, nggak ada yang main umbaran kalau burung saya. Nggak ada. Ini untuk hariannya amplop, Krodong? Kalau ini hariannya di Krodong, Bang. Krodong? Iya. Keluar cuma lagi? Keluar itu kalau dibuka Krodong itu kalau dikasih makan doang, bersihin tainya gitu. Berarti tiap malam di Krodong? Iya. Masarannya gimana, Bang? Masarannya lewat HP aja sih saya, simple. Apa tembak aja udah pasti. Iya. Yang sore malam. Paling dominannya malam, pas burung lagi istirahat. Tapi ada burung masteran di rumah nggak punya, Bang, saya. Nggak punya. Paling kenari doang sih ya. Kenari cuman kan kagak masuk kenarinya. Iya. Jadi lah, setting lomba gimana? Setting lomba? Kalau setting lomba, beda lagi, Bang. Kalau hariannya jangkrik 3, ini kalau mau jalan hari A-nya nih, paginya saya kasih jangkrik 5. Paginya jangkrik 5? 5. Jalannya jangkrik 3, ulet 3. Ini sayang, uletnya kagak dimakan. Kalau dimakan, dimakan semua. Nggak bakalan 2 ini. 1. Ini dadakan. Ini aja kan gak dari bawah ini, Bang. Iya. Alhamdulillah, Bang. Setiap bawah gak pernah konangan ya. Minimal balik modal. Iya. Ya. Lumayan lah kalau dihitung-hitung 20-an mah ada. Lebih bahkan. Iya. We'll be right back.
Ini biasanya ya tergantung lapangannya ya. Kalau emang lapangannya ada 3 season atau 4 season, saya gas terus. Kalau sesi 2, sesi 3 gimana? Ntar paling ya pas mau naik 1 season berikutnya dikasih lagi makan jangkrik 1. Gitu, udah itu aja. Iya. Enggak. Kita kan lihat dari kerjanya di A-nya. Kalau dia agak greget-greget, jangan ditambah ulet lagi. Takutnya oper. Dominan kapas tembak, tengkek udang, sama kayak tengkek buto gitu deh. Oh, iya. Ini ada rencana dilepas? Ya kalau ada yang mau mah saya lepas. Murah ini mah ke rumah aja. Di rumah sama di lapangan beda harganya ya bang ya. Iya. Ya, duga-duganya banyaknya sering PHP-in bang. Di sledong nembak-nembak, di lapangan belum tentu bang. Di rumah nembak-nembak, di lapangan belum tentu. Kadang di rumah nggak mau nembak nih, di lapangan begini hasilnya. Di rumah tadi nggak mau bunyi ini masalahnya. Makanya saya kan joki naked, saya bawa aja nekat gitu kan. Di rumah nggak bunyi, gue bawa di lapangan. Nembak tuh. KTP maksudnya? Ini aslinya dari Solo, dari teman saya, Nick JR yang punya. Burung sih paling nakal-nakal naik turun. Ini gedenya, medium. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Standar lah. Pesan-pesan buat pemain hijau se-Indonesia, jangan terlalu berambisi buat juara. Karena kalau juara itu ada waktunya. Ingat, di atas langit ada angin-langit. Tetap semangat, walaupun kita sering di PHP nama hijau.